Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini ya di channel Faisal Kamil. Oh hoi. Anjay, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya dan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, coy. Dan tidak lupa diberi kesehatan ya. Aduh. Ini di video kali ini gue bakal ngajak teman-teman NR ya, anjay. NR, tapi NR-nya sekarang agak sedikit berbeda ya, coy. Ini gue NR sendiri ya, dan tepatnya ini udah jam berapa ini? Jam 1 lebih 11 ya, coy. Mau kemana bang? Kok malam-malam ya? Jadi kebetulan gue pulang kerja ya, sekalian konten aja lah. Soalnya dari kemarin tuh nggak ada waktu gitu ya. Jadi ya sekalian pulang kerja ya. Cuma ini gelap banget ya kalau di kamera ya. Dan kayak gini ya, coy, kalau kondisi malam hari di Jakarta ya. Kayak masih rame aja ya jam 1 ya, padahal ini, cok. Anjay itu. Lihat. Jadi gue sekalian ngonten aja ya, ini pulang kerja. Wah, ini becek, coy. Jadi kayak gini ya, kondisi malam hari ya, coy. Setengah malam di ibu kota ya, khususnya ke arah Bekasi ya, cok. Masih rame ini sih, banyak yang lewat ya. Biasanya sih kalau lewat sini sore mulu, kalau enggak paling malam tuh kalau gue NR ya itu jam 9, jam 10, ya jam 11 paling mentok. Kalau jam 1 kayak gini belum pernah ini. Tapi ini kondisi gelap ya, coy. Nanti mungkin gue lanjut kalau udah ada yang terang ya. Soalnya ini di kamera gelap banget ya, percuma kalau ngerekam gelap-gelap gini ya. Oke, nanti gue lanjut lagi ya, coy. Oke, coy, kita lanjut ya. Ini udah agak terang ya, coy. Barusan gelap banget ya di jalannya. Oke, sambil jalan gue bakal bahas ini ya, bahas apa ya, seputaran di sini lah ya di jalan. Cuma ini agak-agak ngeri ya, coy. Mulai sepi ya. Cuma anjay, ini enak banget tadi, coy. Buat speeding apa ya, buat agak-agak kenceng gitu ya naik motornya. Soalnya ini kosong banget, coy, jalan, coy. Biasanya gue lewat sini macet ya. Siapa tahu di jalan gue pulang kerja nemu teteh-teteh gemes ya. Anjay. By the way, ini sebenarnya ke arah Pulau Gebang ya, cok. Jadinya mungkin masih agak rame ya. Tapi soalnya kalau di kota sih, kalau kata gue mah rame terus ya, coy. Mau tengah malam pun sekarang udah hampir setengah dua nih, coy. Ini masih rame jam segini, cok. Masih ada yang jualan dan masih ada yang lewat tuh. Parah pokoknya ibu kota mah ya, coy. Tiap hari rame ini, anjir, tukang gorengan belum tutup, coy. Buset. Mantap lah pokoknya ya, kalau di kota tuh nggak ada matinya gitu ya. Cuma kalau kota juga teman-teman hati-hati ya, coy. Kalau lewat-lewat yang daerah-daerah rawan ya. Soalnya di kota juga ada kayak contohnya zona merah ya, coy. Buat kayak di atas jam 12 lebih ataupun jam 1 kayak gini ya, hampir setengah 2 ini. Itu kadang rawan begal ya. Kalau nggak begal ya rawan ya, pokoknya daerahnya rawan lah ya. Kalau kesini sih insya Allah aman ya, soalnya ini kan rame ya, daerahnya juga nggak terlalu sepi banget dan
padat penduduk ya ini tuh. Kalau lewat sini juga kalau sore sama siang ya coy, ini auto macet ya. Anjay, pokoknya macet ini kalau sore ini. Cuma enaknya kalau riding malam gini tuh gini coy. Anjay, jalan tuh kayak di kampung coy, sepi. Narik gas kita bisa nyampe 60-70 coy. Coba kalau hari-hari biasa, jam-jam biasa ya. Boro-boro coy di sini, udah macet total ini. Yang lain juga pada kenceng-kenceng wah motornya ya. Soalnya di kota tuh kalau malam doang ini sepi ya, kalau sore mah macet cok. Nah ini ada teteh-teteh coy. Pepet nggak ya? Ah nggak jadi ah. Nggak licin coy. Kira licin ya. Tapi ini asli ya, kesini masih banyak yang dagang ya coy, belum ada tutup ya tuh. Tukang martabak, tukang ini. Anjay, kaget aing. Tukang apa? Tukang gorengan ya. Belum pada tutup ya. Misalnya udah pada ini. Anjay, ini mah kalah sama Vespa ya coy. Kenceng banget ya. Aduh, kalau gue ngebut-ngebut ngeri coy. Soalnya motornya gak stabil ya. Kalau stabil sih berani-berani aja kali ya. Aduh. Asli coy, ini jalannya tapi masih rame ya. Gue kira sepi banget ya, kayak di kampung gitu. Tapi malah masih rame sih. Ya anjir. Enak lah buat, aduh, gak terlalu takut ya. Oh ini udah jam 1:30 coy. Edan ya. Anjay. Cuma sayangnya nih gue motornya kurang stabil ya, sama agak kayak gagal leongan ya. Kalau stabil kayaknya lebih enak ini buat cornering-cornering ya. Ngebut-ngebutan kayak gini. Aduh. Anjay, nggak nemu teteh-tetehnya, cok. Kira bakal nemu teteh-teteh gemes ya. Wah, dede-dede gemes gitu.
Ya anjir, ditutup nggak? Oh nggak ding. Anjay, ada penjaganya coy. Anjay. Oke coy, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Ini sebenarnya gue yang record doang sih. Ya, tapi nggak, gue kira bakal nemu tete-tete gemes apa siapa ya. Tapi malah nggak ada ya coy. Oke, sampai di next video teman-teman.